Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Ya teman-teman, sekarang ini di tempatnya RXM itu adalah pagi ya. Makanya RXM ini pergi ke dapur untuk membuat sarapan pagi. Dan rencana saya RXM mau sarapan pakai tanping. Oke teman-teman, temani RXM menggoreng tanping ya. Oke teman-teman, inilah menu sarapan pagi RWSM. Inilah yang dinamakan tanping. Ini kulit lumpia Taiwan ya. Terus di sini saya menggunakan 2 telur karena telurnya di rumah RWSM tuh kecil, jadinya saya menggunakan 2 telur. Dan ini ada 1 lembar cheese atau keju. Oke teman-teman, langsung saja saya masak tampingnya ya. Oke, pertama-tama saya panaskan wajan dan kasih minyak sedikit saja teman-teman ya, jangan banyak-banyak karena menggoreng tanping ini tidak perlu minyak banyak. Kita buka kulit tampingnya. Ini kulit tamping yang agak tebal itu ya teman-teman ya, atau bahasa lainnya itu cuaping. Kita diamkan beberapa menit teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dibalik supaya tidak gosong. Dan ini sengaja saya pecah-pecahkan, robek-robek seperti ini. Namanya juga chopping. Dicua-cua, artinya dirobek-robek. Oke teman-teman, kelihatannya bawahnya juga sudah matang. Aku sisihkan sebentar ya, ini tampingnya. Oke, aku sisihkan sebentar. Setelah itu aku kasih minyak lagi. Lalu aku masukkan telurnya. Dan ini tampingnya aku taruh di atas, lalu saya tekan-tekan. Sengaja telurnya dipecahin gitu, nggak apa-apa. Kita tekan-tekan. Kita diamkan dulu ya teman-teman ya, supaya bawahnya matang. Oke teman-teman, ini sudah bisa untuk dibalik. Saya balik dulu. Dan ini kejunya. Kejunya aku akan letakkan di atas telur ini ya teman-teman ya. Oke, kita diamkan dulu sebentar. Oke teman-teman, setelah itu saya akan memulai menggulungnya ya. Oke teman-teman, tampingnya sudah matang, boleh diangkat dari wajan. Dan ini saya gunting-gunting ya, supaya nanti gampang nanti makannya. Oke, inilah teman-teman tampingnya. Aku makannya itu pakai
saus pedas ya teman-teman ya, saus ABC pedas. Oke teman-teman, inilah tanping sarapan pagi ROXM. Oke teman-teman, ROXM sudah selesai menggoreng tampingnya dan ROXM mau sarapan pagi. Dan teman-teman di rumah jangan lupa juga sarapan pagi. Terima kasih yang sudah menemani ROXM menggoreng tamping sampai selesai. Dan tetap bantu saya subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.